Ada apa ya Mas Radit nelfon aku? Aku bingung mau jawab atau enggak. Rasanya aku gak pengen berhubungan lagi sama dia. Tapi aku khawatir sama keadaannya yang habis kecelakaan itu. Halo? Assalamualaikum, Rianti. Waalaikumsalam, Mas Radit. Makasih ya, kamu udah mau jawab teleponnya. Sama-sama. Ada apa ya, Mas? Nggak ada apa-apa. Aku cuma kangen aja pengen dengar suara kamu. Boleh kan? Kalau aku ngajak ngobrol kamu sebentar aja. Tapi aku lagi di pabrik, Mas. Jadi aku nggak bisa lama-lama. Tapi Mas Radit nggak apa-apa kan? Nggak. Aku udah nggak apa-apa. Apalagi setelah dengar suara kamu, aku langsung merasa sehat. Ini aja aku lagi siap-siap. Kalau aku kuat, aku mau mulai beraktivitas lagi hari ini. Terus gimana rencana Mas Radit selanjutnya sama Bu Lisa setelah dia tinggal di rumah Pak Yuda? Aku yakin, Rianti. Lisa pasti akan berusaha semampu dia untuk bisa kembali ke rumah ini. Makanya aku juga sudah menyiapkan rencana supaya Lisa nggak bisa pulang ke rumah ini lagi. Aku harap Mas Radit bisa lebih sabar menghadapi Bu Lisa. Kasihan Mas, dia lagi hamil, aku nggak tega. Ya, aku ngerti. Tapi segimana lagi? Aku terpaksa melakukan ini karena kamu lihat sendiri kan, kalau belakangan ini kelakuan Lisa itu semakin menjadi-jadi. Sedikit aja aku kasih kelonggaran ke dia, dia langsung nekat ke kamu. Biarin aja deh. Udah terlanjur, Yanti. Biar semua orang tahu kalau sebenarnya hubungan aku dengan Lisa memang sudah lama berantakan. Bahkan jauh, jauh sebelum kamu hadir mengisi kekosongan di hatiku. Rianti, secara agama juga kan, aku sudah bercerai dari Lisa. Permisi. Iya, masuk sebentar ya, Mas. Iya, kenapa? Maaf, Ibu Rianti, Ibu sudah ditunggu di ruang meeting. Oh iya, sebentar ya. Permisi, Bu. Iya, makasih. Mas Radit, maaf, tapi aku harus meeting. Aku harap ada solusi yang lebih baik ya. Selain mengusir Bu Lisa dari rumah, Mas Radit yang sabar dan tenang ya. Iya. Ya udah. Kamu sekarang ngurusin kerjaan kamu aja. Nanti kalau kamu ada waktu luang, kamu kabarin aku ya. Boleh nggak aku telepon kamu lagi? Iya, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.